Hai guys, apa kabar? Hari ini kita lagi rame-rame nih sama YouTuber Bali. Oke. Coba disebutin dulu ini dari sini deh. Siapa namanya? Dea Rangga dari YouTube Dea Rangga TV. Oke, Dea Rangga TV. Lanjut. Sugi Insta Boys pasti tahu kan? Oh, pasti tahu dong. Lanjut. Setia Kama, YouTuber konser Setia Kama. Boom. Surya dari YouTuber konser Fanny Jang Show. Murah Surya. Fanny Jang. IG Ogarsana YouTube Insta Boys. Insta Boys pasangannya nih. Pasangannya nih sama Sugi. Oke, hari ini kita enggak ngelakuin magic prank. Hari ini kita ngelakuin bener-bener magic nih. Beha prank. Bukan beha prank, itu beda lagi bro. Hari ini kita akan ngelakuin sesuatu yang lebih seru, namanya telepati. Waduh. Ya, tahu, pernah dengar telepati? Tele itu yang kamera yang panjang, bukan? Tele yang kamera yang panjang, tapi bukan yang berpelukan itu ya. Oh, bukan. Beda ya. Tele api saya. Nggak, ini... Dikit lagi. Kok jadi kayak ada komen gitu? Ini telepatinya tuh kayak, aku bisa ngirimin sinyal dari pikiranku ke pikiran orang lain gitu. Seru nih, kayak bakalan seru. Kita coba aja ya, langsung kita coba. Jadi gini, tadi saya minta teman-teman ini buat ngeluarin barang-barang. Ya udah dikeluarin kan? Kalian bisa lihat ada beraneka barang di sini. Ada pemberian mantan. Pemberian mantan harus dibuang bro. Ada baterai, ada hand saplas nih. Siapa yang bawa hand saplas nih? Ada saus tomat, ada sedotan, ada kacamata ya, ada kunci motor ya, busuk gigi, ada minuman, ada straw-nya, ada tas, ada handphone, dan sebagainya. Oke? Sekarang eksperimennya begini. Saya butuh satu orang dari kalian untuk menjadi target. Jadi aku akan ngirimin telepati ke salah satu dari kalian. Siapa yang bersedia? Ada yang bersedia? Aku dong. Dea Rangga. Dea Rangga, oke. Dea Rangga. Nah, jadi gini. Sebentar lagi, aku minta Dea untuk balik badan. Jadi dia nggak lihat. Balik lihat situ aja, lihat belakang. Oke, sebentar ya. Oh iya. Nah, waktu dia lagi lihat belakang, kita gantian deh ya. Kita akan menunjuk tutup mata nih. Ah, boleh tutup mata tapi ngadep situ ya, biar nggak dilihat ya, biar nggak dibilang curang. Nah, nanti kita tunjuk satu barang yang ada di meja. Misalnya Yoga nanti nunjuk ini gitu ya. Tunjuk gitu aja ya. Udah. Nyebutin, gak usah. Jangan disebutin ya. Dia tunjuk aja, semua tahu yang ditunjuk dia. Oke, yang ditunjuk sama Yoga. Kalau udah, dia balik badan, nanti aku akan coba kirimin telepatiku ke dia supaya dia yang menebak. Oke. Benda apa yang ditunjuk tadi? Bisa? Bisa. Siap. Kita mulai aja. Dea, silakan balik badan. Balik. Oke, udah enggak lihat kan dia? Aman, siap. Aku apa ini? Bentar. Ayo, siapa yang mau nunjuk? Satu orang. Oke, silakan. Yang mana? Oke, semua udah lihat ya. Oke, Dea, silakan balik badan Dea. Oke, saya akan coba ya. Kamu ada deh. Dea yang nunjuk aja nggak tahu loh. Berarti benar-benar tanpa rekayasa nih. Coba, gini ya Dea. Kamu rasain ya di instingmu aja. Aku akan sebutin benda-benda yang ada di sini, ya. Kalau kamu ngerasa bahwa itu tadi benda yang ditunjuk, kamu bilang itu bendanya gitu ya. Oke, kita mulai ya. Coba ya. Apakah tadi yang ditunjuk itu kartu nama? Bukan. Apakah itu saus tomat? Bukan ya. Apakah itu dompet? Bukan ya. Apakah itu kacamata? Bukan ya. Bukan ya. Apakah itu hand saplas? Ya, hand saplas. Bener ya? Bener kan? Bener ya? Bener kan? Ada gimana caranya? Bener. Gimana caranya? Bener. Oh ya, ada landing tadi. Bukan pakai lain, bukan pakai. Handphone-nya ditaruh di situ. Bisa kok bisa. Nanti gini ya, mungkin aku dibilang curang atau apa gitu ya. Mungkin tadi ada yang berpendapat nih, viewernya pasti ada yang bilang, "Oh, itu pasti ada kode dari kata-kataku atau urutan kesekian gitu ya." Kita coba sekali lagi ya, sekali lagi supaya adil ya. Dea, balik badan lagi dia. Kisar. Coba tunjuk satu benda. Iya, aku. Oh, siapa kayaknya? Ya, tunjuk apa? Yang mana? Jangan disebutin ya. Iya, iya. Yang mana ini? Oke. Oke, Dea boleh balik badan. Nah, kita mulai ini. Rasain ya, instingnya ya, dipakai ya. Dea, kita mulai. Apakah Hansa Plus? Bukan ya. Apakah tusuk gigi? Bukan ya.
Apakah gelas? Bukan. Bukan ya. Apakah power bank? Bukan. Bukan ya. Apakah kacamata? Ya. Benar. Yes. Berhasil. Tosil ini ya, tosil ya. Mantap. Tapi keren enggak? Keren enggak? Tapi keren enggak? Keren enggak? Aku masuk. Aku masuk. Enggak, aku masuk kayak ya. Oh, dia tahu ya. Aku masuk kayak ya. Tapi keren enggak tadi? Hah? Keren enggak? Pengin tahu enggak coba? Penasaran enggak ya? Iya. Penasaran ya? Nah, kalau gitu di video ini, khusus di video ini kita akan bongkar rahasianya. Nah, tapi sebelum kita bongkar, di klik like dulu di video ini ya. Di klik like terus di subscribe gitu. Oke? Yuk, kita kasih tahu rahasianya supaya enggak panjang ya. Sebenarnya ini buat kalian bisa dicoba nanti main ke teman-teman. Sebenarnya sebelum kita mulai tadi, saya sudah melakukan konspirasi dengan Dea Rangga. Jadi untuk melakukan efek ini kita membutuhkan satu orang asisten yang kita taruh di penonton. Tapi dia sahabat kita juga gitu. Jadi kita seolah-olah nggak ada apa-apa, tapi aku udah kasih tahu Dea Rangga tadi caranya. Gitu. Jadi ini sebenarnya permainan lama, namanya adalah Black Magic. Ini sebenarnya udah permainan internasional, udah lama, namanya Black Magic. Ini adalah sistem kode. Ya, jadi benda yang ditunjuk adalah benda manapun setelah benda berwarna hitam. Oh. Gitu. Mudah nggak? Belum mudah. Jadi aku kan nunjuk acak nih. Misalnya aku tunjuk Hansaplast. Ini kan warnanya dominan putih biru gitu. Berarti bukan. Terus sampai di suatu saat aku tunjuk benda berwarna hitam, contoh tas nih, tasnya kan hitam nih, benda itu masih bukan, tapi satu benda setelah itu, oh, itu adalah bendanya. Paham nggak? Oh, sekarang baru oh ya. Jadi gitu, jadi tadi aku udah kasih tahu dia caranya, jadi dia bisa itu. Coba ya, coba tadi kan dia tunjuk apa tadi, pertama yoga Hansaplast ya. Jadi kita ngacak tuh. Aku tunjuk, apakah saus tomat? Bukan, kan bukan hitam kan? Apakah sedotan? Kan bukan hitam nih? Bukan. Sampai, terserah kita, mau panjang, mau pendek, terserah. Sampai kita tunjuk yang warna hitam. Oh. Apakah kacamata? Karena kacamatanya hitam, dia udah tahu tuh. Berarti setelah ini, bendanya yang ditunjuk yoga. Apakah kacamata? Bukan. Setelah itu aku tunjuk bendanya. Apakah Hansaplast? Ternyata iya, gitu. Udah bisa belum? Oh. Udah bisa belum? Coba dites ya, dites ya. Dites ya. Sugi yang nggak lihat, kamu yang nunjuk ya, dites ya. Oke? Okay? Ya, coba. Sugi balik badan. Ayo, tunjuk satu bro. Oke. Yang mana nih satu orang? Hah? Ya, oke. Okay. Udah, Sugi balik badan Gi. Coba yoga yang mainin dong. Ayo kak, main gak? Main gak? Apakah bendanya? Tunjuk aja apakah ini, apakah ini. Apakah bendanya? Ayo. Bisa boys. Gimana? Apakah ini? Bukan. Dia ketawa loh. Apakah ini? Bukan. Bukan. Lanjut. Apakah ini? Iya. Nah, dia gak tahu. Dia gak konsen. Nah, teman-teman hitam nih karena masih ada kuning. Lanjut. Coba dilanjutin. Belum, tadi kan belum ketemu kan? Coba lagi. Ya, aku aja belum. Nah, bukan. Enggak, lanjut. Enggak. Apakah ini? Iya. Bukan. Serius nih? Iya, bukan. Iya, bukan. Iya, bukan. Bukan. Terus. Muka ini ya. Sebenarnya ini permainannya sederhana, jadi sebenarnya simpel banget gitu loh. Kalau kita sudah tahu, simpel banget. Ini salah satu permainan yang bisa kalian mainin di sekolah, di kampus, di mana aja kalian lagi kumpul sama teman, sama keluarga, bisa dicoba buat ngeramein suasana gitu. Oke. Okay? Sekali lagi. Thank you sudah dibantu kali ini sama teman-teman. Sekali lagi dong, promo lagi. Siapa tadi? Nama channelnya apa? Instaboys. Instaboys, lanjut. Funny Jeng. Satya Kama. Nanti ada tulisannya di sini ya. Ada tulisannya sudah di subscribe. Lanjut. Udah pada tahu semua. Oh, udah pada tahu nih pasangannya. Dea Rangga TV. Dan saya sendiri nih. Klik like lagi, subscribe di Yudis Ardana. Oke, tulis komen kalian ya kalau punya
pendapat kalian tentang YouTuber Bali boleh kalian tulis di komen ya. Itu aja dari saya, nama saya Yudi, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay energized and always make magic happen. Oke. Okay.